Jadi kebocoran ini dari sini ya. Jadi ciri AC bocor itu pada oli yang keluar. Selamat datang di Kudus AC Mobil. Saat ini ada Grid Corolla. Ini keluhannya kemarin habis dibongkar 3 bulan yang lalu itu evaporatornya bocor. Jadi kita akan cek nanti permasalahannya di mana. Kita ulas dan nanti kita lihat apakah di evapnya yang bocor lagi ataukah di tempat yang lain. Kemarin bilangnya ini sama bengkelnya udah ditambal ya. Oke, mari kita lihat. Ini tekanan 100 PSI. Tidak ada kebocoran pada evap. Kelihatan basah oli. Jadi kebocoran ini dari sini ya. Jadi ciri AC bocor itu pada oli yang keluar. Jadi cek semua sambungan-sambungan. Jelasin kalau dia ada oli, disitulah letak kebocorannya. Ini juga basah oli. Ini nanti seal body tak ganti semua om, sama seal as ini.